kamu cuma bawa uang dari suami saya. Makanya kamu rebut suami saya. Kamu mau menghancurkan keluarga kami. Iya kan? Enggak, Mbak. Mbak salah. Saya tidak menginginkan semua uang ini. Saya itu benar-benar mencintai Mas Haris dari lubuk hati saya yang paling dalam, Mbak. Pulang aja! Aja! Perempuan gak tahu malu. Perempuan bejat merebut suami orang. Pulang aja! Brengsek kamu ya! Mas Haris! Aku bunuh kamu! Aku bunuh kamu! Mbak! Jalan keluar! Bunuh kamu! Gila kalau tahu suaminya selingkuh. Dia itu bukan siluman aku. Dia istri aku. Kami sudah menikah sih. Ngerti kamu? Hah? Ngajar! Oh. Mas tega sama aku. Sama Hawa anak kita, Mas. Ini karena perempuan itu kan? Karena perempuan menggoda segala. Bunuh kamu! Rata, dengar! Aku tidak akan biar kamu bunuh dia! Lepas! Lepas kepala saya! Kenapa, Mas? Kenapa Mas lakukan semua ini, Mas? Mas lupa! Selama ini, Mas, waktu Mas belum punya apa-apa, aku yang banting tulang, Mas. Aku bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Waktu usaha Mas bangkrut, siapa Mas yang bantuin Mas? Aku Mas yang nyariin modal buat usaha kita, Mas. Tapi ini balasan Mas ke aku, ke Hawa. Justru karena ini semua, bagi aku, kamu wanita yang emosional, dominan. Karena ini, aku tidak pernah nyaman hidup dengan kamu. Apalagi kamu selalu saja mengungkit-ungkit apa yang sudah kamu lakukan sama aku. Aku ini mencari istri yang bisa menyenangkan hati. Buat pusing seperti ini. Dan wanita yang aku cari ada pada Sinta. Bukan kamu. Cukup! Ceraikan dia. Sekarang Mas pilih. Dia atau aku, Mas? Jangan! Jangan lakukan itu, Mbak. Mas. Mas. Bulkan permintaannya, Mbak Ratna. Ayo, Mas. Aku gak mau Mbak Ratna mati karena aku. Jangan khawatirkan aku, Mas. Cepat, Mas. Ayo pilih. Atau kamu mau lihat mayat aku depan kamu? Ayo, sana. Bunuh diri kamu! Ini sudah ancaman kamu ketiga kalinya. Dan aku tidak akan pernah tertipu lagi, ganti kamu! Ayo, Mas.
pengorbanan yang aku lakukan untuk suamiku, untuk keluarga aku. Tolong cepat sedikit, Mas. Kita harus segera sampai di rumah. Aku takut kalau misalkan Mbak Ratna nanti nekat seperti tadi. Dan kita itu harus menghentikannya. Ayo, Mas. Iya, sebentar. Kamu ini tenang aja. Kamu tadi lihat sendiri, kan? Itu cuma gertakan dia aja. Kamu tenang aja. Mas! Mas! Awas, Mas! Mas! Truk! Ya, halo. Sudah membesarkan Salwa. Karena baik Salwa maupun Hawa itu memiliki hak waris yang sama. Bibi! Iya, Nya. Kenapa sih berisik aja? Bayinya pengen minum susu. Terus kenapa kamu pengen susu? Kamu mau saya susuin dia gitu maksud kamu? Ya udah cepat, itu kan ada botol susunya. Berisik! Diam! Bisa diam gak kamu? Diam! Diam! Berawat sawah dan apa baik-baik ya, Mas. Thank you.
bikin susunya manis sekali. Kamu sengaja yang mau bunuh mama, ha? Sengaja biar mama kena diabetes, iya? Maaf, maaf, salah, mama, ini salah gantian nih mama. Gak usah. Saya buru-buru. Udah terlambat. Hawa? Pagi, sayang. Pagi, mama cantik. Kamu ada acara gak hari ini? Gak ada kok, mah. Bosan nih di rumah. Ikut mama ke kantor yuk. Kan kamu juga harus belajar gimana caranya memimpin perusahaan. Mumpung kamu lagi libur ya. Salwa. Kamu kok basah sih? Ini tadi kecipratan susu, Kak. Oh, ada-ada aja sih kamu. Kamu ikut ke kantor mama yuk. Hawa. Kamu aja yang ikut mama. Biar Salwa di rumah nemenin Bibi ya. Kok gitu sih, Ma? Hawa sama Salwa kan sama-sama anaknya mama. Jadi dia juga harus ngerti dong tentang perusahaan. Dia gak akan mewarisi perusahaan mama. Maksud mama, kamu kan anak pertama. Jadi Hawa yang mewarisi perusahaan mama, nak. Ya? Tapi, Ma, Salwa tuh harus belajar juga tentang perusahaan mama. Hawa, jangan bantah lagi kata-kata mama. Mau ikut atau enggak sih? Kakak, udah itu benar apa kata mama? Aku gak apa-apa, aku di rumah aja kok. Lagian masih banyak tugas yang belum aku selesain. Kakak ke kantor aja sama mama ya. Ya udah deh. Kamu gak mau ke rumah sakit, aku antar kamu pulang. Aku masih bisa pulang sendiri. Kalau gitu aku antar kamu pulang ya. Enggak usah. Beneran, aku gak apa-apa, aku pulang sendiri aja. Makasih. Hei, tunggu dulu dong. Hei, sapu tangan kamu! Mama selalu beda-bedain kita. Mama selalu benci sama Salwa.
Padahal kita kan sama-sama anaknya mama. Apa jangan-jangan Salwa bukan anaknya mama? Kamu tuh bicara apa sih? Kak, jangan ngomong kayak gitu. Nanti mama sedih, Kak. Kak, mungkin karena aku bandel kali, makanya mama kesel sama aku. Aku bisa lihat kamu tuh selalu berusaha baik sama mama, tapi mama gak pernah peduliin kamu. Awas, nanti kan mama kosong kalian. Kamu ngapain beli di situ? Ke sana, cepetan siapin. Eh, Awas. Ngapain lagi kamu berhentiin dia? Walaupun mama benci sama kamu, kakak bakal terus jadi kakak yang baik dan melindungi kamu. Hawa, mama gak mau kamu terlalu sayang sama Salwa. Mama ngomong apa sih, Ma? Jelaslah Hawa sayang sama Salwa. Dia kan adanya Hawa satu-satunya. Tapi dia itu bukan adik kamu. Maksud mama? Salwa itu anaknya istri simpanan papa kamu, Hawa. Jadi dia itu anaknya perempuan yang sudah merebut papa kamu dari mama. Perempuan yang sudah menghancurkan keluarga kita. Gara-gara perempuan itu, kamu gak mendapatkan kasih sayangnya sepenuhnya dari papa kamu. Mereka sudah membuat hidup kita menderita. Jadi Hawa, kamu gak pantas kan menganggap dia adik kamu? Hah? Coba dengerin mama. Salwa itu musuh dalam selimut. Bisa saja sewaktu-waktu dia menusuk kita dari belakang. Atau mengambil semuanya yang sudah kita miliki. Seperti yang dilakukan oleh ibunya sama mama dulu. Kamu harus membenci Salwa seperti mama membenci dia. Mau kemana kamu? Hawa? Salwa. Kakak? Kenapa, Kak? Kasian ya kamu, hidup kamu selama ini menderita. Kalau aja kakak tahu dari dulu. Maafin kakak ya, Salwa. Kak kenapa nangis, Kak? Ada apa sih, Kak? Kak, bilang sama aku apa yang terjadi, Kak? Mama udah lapar sekali. Ayo cepat kamu siapin makan. Tapi ini Kak Hawa. Kamu dengar gak kata-kata mama? Iya, Ma. Salwa siapin ya. Aku bantu ya. Udah gak usah. Kamu sini aja, Hawa. Mama mau bicara sama kamu. Kenapa kamu malah sayang, bukannya benci sama dia? Emangnya gak jelas ya cerita mama barusan, ha? Tapi Ma, itu yang salah ibunya Salwa, bukan dia. Jadi buat apa kita benci sama dia? Kasian Mas Salwa. Hidup dia tuh udah menderita dengan perlakuan mama sama dia. Gimana pun dia tuh adiknya Hawa. Udah cukup. Kalau kamu terus-terusan belain dia kayak gini, jangan salahin mama kalau mama bikin hidup dia lebih menderita. Mama mau kemana? Mau cari Salwa. Mama mau kasih tahu dia siapa dia sebenarnya. Lepasin. Jangan, Ma, jangan kasih tahu Salwa. Kasian dia, nanti dia sedih. Hawa, mama gak peduli. Lepasin mama. Dia tuh gak berharga untuk kamu belain. Dia cuma anak selingkuhan. Jangan, Ma. Minggir kamu. Gak mau. Kamu duduk di sini. Gak mau. Mama gak mau minggir. Lepasin. Mama gak peduli. Gak mau. Lepas. Mama, Kawa. Kenapa jadi ribut kayak gini? Kebetulan kamu ada di sini. Saya mau bicara sama kamu. Thank you.
Maaf ya, saya datang terlambat. Ini loh anak saya, Hawa. Dandannya lama. Terima kasih, Ma. Ayo, kenalan. Hawa. Hawa. Rehan. Ya Allah. Hati aku makin jadi deg-degan gini ya liat senyuman dia. Hai, silakan duduk. Gimana Pak Andi? Bapak bersedia untuk menanamkan saham di perusahaan saya? Saya sebenarnya bersedia. Tapi nanti saya pikirkan dulu ya, Bu. Gak apa-apa, Pak. Minum kamu belum datang ya? Kamu minum dulu minuman aku ya. Gak usah, kamu aja duluan. Gak apa-apa, please. Duluan aja, gak apa-apa kok. Udah gak apa-apa, kau minum ya? Enggak, kamu duluan. Lihat Pak, mereka serasi sekali ya. Anak Bapak Rehan sangat tampan, calon pewaris perusahaan Bapak. Anak saya Hawa juga cantik sekali dan akan mewarisi perusahaan saya nanti. Kalau mereka bersatu Pak, pasti perusahaan kita makin maju. Anda benar. Bagaimana kalau Bapak sama Rehan saya undang makan malam di rumah? Wah, jangan diem aja dong. Ayo ngobrol sama Rehan. Tukeran pin bebek kek. Telepon dulu ya. Ya? Oke, oke. Yaudah, besok gue hubungin lo lagi ya. Yuk, bye. Selalu bawa ini setiap hari. Aku yakin mbak, kalau aku bakal ketemu kamu. Rehan, Papa tunggu di depan. Ternyata kamu ada di sini. Pa, kenalin dulu. Ini Salwa. Halo Om, Salwa. Ya udah. Saya kesana dulu ya. Pak, wanita itu yang sering aku ceritain ke Papa. Ma, ada apa sih Ma? Benar-benar keterlaluan ya kamu. Ngapain kamu senyum-senyum sama Raihan? Kamu suka sama dia? Kamu tahu gak sih? Hawa itu suka sama Raihan. Soal itu, Ma. Om! Bohong! Ternyata benar ya kata orang. Buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Ternyata kamu sama ibu kamu sama.
aku. Ibu aku kan mama. Saya bukan ibu kamu. Kamu mau tahu siapa sebenarnya ibu kamu, ha? Dia itu sama seperti kamu. Ibu kamu sudah merebut suami saya. Sama seperti kamu yang akan merebut laki-laki yang dicintai sama anak saya. Aku ini anak mama. Bukan. Bukan anak saya. Kamu itu cuma anak perempuan simpanan suami saya, mengerti? Jadi mama bukan ibu kandung aku. Kamu itu bukan darah daging saya. Kamu itu bahkan duri dalam daging saya. Setiap kali saya lihat wajah kamu, saya pengen lihat kamu mati. Karena terbayang di wajah kamu itu muka perempuan jahat yang udah merebut suami saya. Kalau bukan karena suami saya gak akan pernah sudi untuk membesarkan kamu. Kebahagiaan anak saya, Hawa, sangat berarti buat saya. Dan sampai kapanpun, saya gak akan pernah membiarkan siapapun merebut laki-laki yang dia cintai. Gak akan pernah. Aku gak bakal merebut Raihan. Aku janji, aku sayang sama mama. Aku akan ngelakuin apa aja demi mama. Atas nama mamaku, aku minta maaf, Ma. Karena mamaku, kehidupan mama jadi hancur. Saya gak akan pernah bisa memaafkan dosa-dosa ibu kamu. Gak akan pernah. Yang bisa menebus semua dosa itu cuma kamu, anaknya sendiri. Kamu harus menebus semua kesalahan ibu kamu dengan mengorbankan hidup kamu untuk kebahagiaan Hawa, anak kandung saya. Hawa itu sebenarnya sudah tahu siapa kamu. Tapi dia tetap mencintai kamu seperti adiknya sendiri. Kamu mau menghancurkan hidup Hawa, ha? Menghancurkan kebahagiaan dia? Kamu mau dia jadi dendam sama kamu seperti saya? Korban demi kebahagiaan mama dan kehawa, bahkan kebahagiaan aku sendiri, Ma. Bukan karena aku cuma sayang sama kehawa, tapi aku juga cinta sama mama. Dan walaupun mama anggap aku ini anak tiri mama, tapi aku tetap anggap mama ibu kandung aku sendiri. Kamu itu tetap anak tiri saya yang sangat saya benci. Sangat saya benci. Hidayah sang kuasa ada.
Saya bukan ibu kamu. Ibu kamu sudah merebut suami saya. Kenapa kok kamu nangis? Aku akan berkorban demi kebahagiaan Mama dan Kak Hawa. Apapun, bahkan kebahagiaan aku sendiri, Ma. Bukan urusan kamu. Salwa, 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 dengerin aku dulu. Kok kamu jadi marah-marah sama aku? Emang masalah buat kamu? Walaupun baru sebentar aku kenal sama kamu, tapi aku tahu kamu itu perempuan yang lembut dan juga baik. Gak galak seperti ini. Kamu salah orang. Yang kamu maksud itu kakak aku, Hawa. Dia gak cuma lembut, dia baik, dia cantik, dia sopan. Dan kalian cocok. Aku juga dengar kalian mau dijodohin kan, jadi ya. Salwa, Salwa, kamu dengerin aku ya. Aku suka sama kamu dan aku mau dijodohinnya sama kamu. Niat saya kemari adalah untuk membicarakan perjodohan Rahen dengan kamu, bukan dengan Hawa. Dan saya juga berniat untuk menanamkan modal saya ke perusahaan ibu kamu. Enggak, Om. Rehan, Rehan lebih baik dijodohin sama kakak saya, Hawa. Hawa. Salwa! Maaf Tante, boleh saya kejar Salwa dulu? Iya, gak apa-apa Narayan, tapi Tante mau minta maaf. Tadi Tante gak sengaja dengerin pembicaraan kalian. Ternyata Tante salah paham selama ini. Tante pikir kamu suka sama Hawa, Rayhan. Tapi ternyata... Iya Tante, sebenarnya semua ini cuma kesalahpahaman. Dan yang sebenarnya aku suka sama Salwa, Tante. Bu Ratna, secara pribadi saya akan mengikuti keinginan anak saya. Jadi kalau ibu setuju Raihan dijodohkan dengan Salwa, maka pada saat pertunangan saya akan langsung menanamkan modal saya dengan perusahaan ini. Tapi kalau ibu tidak setuju, otomatis saya tidak jadi menanamkan modal saya pada perusahaan ibu. Pak Andi, Hawa atau Salwa itu kan sama aja, Pak. Dua-duanya anak saya yang sangat saya sayangi. Jadi saya setuju kok kalau Raihan dijodohkan dengan Salwa. Ah, mengenai sikap Salwa tadi, nanti biar saya yang jelaskan ke dia. Sekarang yang paling penting, kita segera atur acara pertunangannya Raihan sama Salwa. Iya, Pak? Baiklah kalau begitu. Saya permisi pulang. Iya, baik. Aku pamit. Iya. Kak. Salwa. Kakak nggak tahu kalau Raihan sukanya sama kamu. Bukan sama kakak. Kakak ikhlas kok kamu sama Raihan. Raihan datang ke sini dan bikin Hawa itu sedih melihat kalian berdua saling mencintai. Iya. Hah? Enggak. Kamu tuh benar-benar adik yang enggak tahu diri ya.
Kamu tahu kan gimana Hawa sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu. Tapi apa balasan kamu ke dia, ha? Kamu bisa bayangin gak? Gimana hancurnya hati Hawa melihat laki-laki yang dia cintai ternyata lebih memilih kamu, adiknya yang selama ini sudah dibela dengan sepenuh hati. Ma, aku gak bermaksud kayak gitu, Ma, sumpah. Simpan itu omong kosong kamu. Saya yakin kamu sengaja mempertontonkan kemesraan supaya Hawa mundur. Kamu itu mau balas dendam sama saya karena saya tidak mencintai kamu. Iya. Bener anak durhaka. Mama mau kemana, Ma? Sini kamu ikut saya. Ma, sakit. Sini. Pergi kamu. Mama gak mau, Ma. Sekarang udah saatnya saya harus usir kamu dari sini. Aku gak mau pergi, Ma. Ma, aku minta maaf, Ma. Gak ada. Mama. Pergi kamu. Ma, aku gak mau, Mama. Mama. Pergi. Ma, pergi. Ma, tapi aku gak mau, Ma. Diam. Ma, maafin aku. Masuk. Anterin saya ke rumah. Saya takut di sini, Mas. Kamu yang nyodorin diri kamu sendiri, iya, Ma?
Seandainya aja aku bisa datang lebih cepat, mungkin ini semua gak akan terjadi. Ya Allah, tolong banget nasib kamu, deh. Siapa sih yang tega ngelakuin ini sama kamu? Ini bayangkan. Dan untuk sementara waktu, kalian harus pergi keluar kota. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu kalau saya yang nyuruh kalian untuk perkosa Sawa, anak diri saya. Mengerti? Beres, bos. Aku jijikan sama diri aku sendiri. Aku jijikan. Aku ini udah kotor. Enggak. Yang kotor itu orang yang udah merkosa kamu. Kamu tenang aja. Sekarang Ryan lagi nyari pelakunya siapa. Ada apa ini? Salwa diperkosa, Ma. Mama kenapa nampar Salwa? Biarin aja. Anak kayak gini harus dikasih pelajaran. Cuma bikin malu keluarga kamu. Tolong Mama jangan ngomong apa-apa lagi, Ma. Tolong ngertiin Salwa dong, dia lagi menderita. Dia habis diperkosa, Ma. Gak mungkin dia diperkosa. Pasti kamu yang kegatalan, kan? Pasti kamu yang nyodorin diri kamu sendiri, iya, Ma? Sama. Kalian cuma bikin malu keluarga saya. Ma, Mama udah janji gak bakal ngasih tahu rahasia itu ke Salwa, Ma. Kak, aku udah tahu itu, Kak. Aku bukan anak kandung Mama. Ma, kenapa Mama yang ngasih tahu Salwa, Ma? Biar dia ini tahu diri. Heh, kamu itu gak pantas bersanding sama Raihan yang berasal dari keluarga terhormat. Kamu itu siapa? Anak selingkuhan kayak kamu. Gak pantas sama Raihan. Yang pantas sama Raihan itu Hawa, bukan kamu, tahu? Ma, cukup, Ma, cukup. Mama gak usah ngomong apa-apa lagi, Ma. Halo? Andi, Raihan. Saya minta maaf ya, udah menunggu lama. Saya barusan mendapatkan kabar duka, Pak. Memangnya kenapa, Bu? Ada apa sebenarnya? Wah, sebenarnya... Ryan, biar tante saja. Begini, Pak Andi. Anak saya, Salwa. Dia diperkosa orang, Pak. Diperkosa? Kasihan sekali nasib anak saya itu. Sebenarnya aku mau cerita masalah ini dari tadi ke Papa. Pokoknya apapun keadaannya, aku bersedia bertunangan dengan Sawa. Tapi Rehan, apa kamu gak akan malu nantinya? Kamu dan Papa kamu kan berasal dari keluarga terhormat. Nanti bagaimana kalau jadi omongan orang-orang? Nama baik keluarga Pak Andi akan tercoreng, Pak. Enggak, Tante. Pokoknya aku akan tetap bertunangan dengan Sawa. Aku sangat mencintai dia, Tante. Dan aku mencintai dia sejak dia masih suci. Walaupun sekarang keadaannya dia sudah ternodai,
saya nggak akan bertanggung jawab. Tapi... Raihan, Ibu Ratna itu ada benarnya juga. Apa kata orang nantinya? Undangan pesta pertunangannya juga sudah disebar. Aduh, saya jadi benar-benar nggak enak, Pak. Kalau pertunangannya tetap dilakukan, kita pasti akan menanggung malu. Tapi kalau tidak dilaksanakan juga, kita akan tetap malu, Pak. Seandainya saja Salwa bisa digantikan oleh Hawa, Pak. Karena Hawa anak saya kan juga cinta sama Rehan. Enggak, Pak. Pokoknya aku nggak mau bertunangan sama Hawa. Papa tahu sendiri kan? Aku ini cintanya sama Salwa. Papa ngerti. Tapi masalahnya, ini demi menutup malu keluarga kita nantinya. Undangan sudah kesebar, masa dibatalkan? Enggak, Ma. Rehan itu cintanya sama Salwa, bukan sama aku. Salwa juga suka kan, Ma, sama Rehan? Kasian Salwa, Ma. Sekarang ini cuma Rehan yang bisa terima dia apa adanya. Mama gak peduli. Pokoknya kamu harus tunangan sama Rehan. Rehan itu milik Salwa, Ma. Aku gak mau. Kamu salah. Dari awal itu Mama mau jodohin kamu sama Rehan. Cuma karena Salwa ini kegenitan, kegatelan. Makanya... Cukup, Ma! Cukup, Mama ngina Salwa. Sekali lagi, Mama ngina Salwa. Aku gak bakal mau tunangan sama Rehan. Jadi kamu lebih milih untuk kehilangan cowok kamu, ha? Kamu lebih belain dia daripada Mama, gitu? Diam kamu. Dengar ya, Hawa. Mama ini mati-matian jodohin kamu sama Rehan. Bukan cuma karena kamu cinta sama dia dan karena kita butuh uang dari keluarga dia. Bukan cuma itu. Tapi Mama ini mau buktiin ke Salwa kalau dia dan ibunya gak bisa lagi ngambil apapun yang kita punya. Tapi kamu ini udah bener-bener kecewain Mama. Kamu sayangkan sama dia, hah? Ya udah, kamu bilang aja adik kamu. Gak usah pikirin Mama. Biarin Mama mati aja. Biarin Mama mati. Biarin Mama mati. Jangan, Ma. Ma, jangan. Kak, aku mohon, Kak. Kak, tolong turutin apa kata Mama. Kalau Mama meninggal, Kak. Cuma Mama yang aku punya. Gak usah peduli. Aku gak cinta sama Rehan, Kak. Aku bakal nikah sama dia. Yang aku pengen sekarang, lihat Mama sama Kakak tuh bahagia. Tapi sama aku tunangan sama Rehan. Hawa, bagus. Mama seneng banget dengarnya. Pintar kamu. Tapi aku ngelakuin ini bukan buat Mama ya. Aku ngelakuin ini buat Salwa. Gawat, Bu Ratna. Gawat sekali. Saya ternyata dikejar-kejar orang. Saya harus gimana ini? Soalnya saya masih di Jakarta, Bu Ratna. Kamu nih, bodoh sekali. Gimana sih? Dari kemarin saya udah bilang sama kamu untuk pergi keluar kota. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau saya yang suruh kamu perkosa si Salwa. Jadi yang nyuruh orang itu merkosa aku. Mama. Iya, saya. Kenapa emangnya? Tapi aku ini anak Mama.
anak tiriku, bukan anak kandungku. Asal kamu tahu ya, saya nggak akan suruh orang untuk perkosa kamu. Kalau kamu nggak kegenitan sama Raihan dan bikin Raihan mau nikah sama kamu, saya nggak mau sejarah terulang lagi sama Hawa. Saya nggak mau Hawa merasakan rasa sakit hati saya waktu ibu kamu merebut suami saya. Kamu dengar baik-baik. Saya sanggup dan rela melakukan apapun demi Hawa anak saya. Jangankan suruh orang untuk perkosa kamu, untuk bunuh kamu sekalipun saya sanggup. Karena saya benci sekali sama kamu. Kamu gak ada gunanya buat saya. Bahkan kotoran pun lebih berharga di mata saya daripada kamu. Jadi kalau kamu mau marah atau mau salahin, kamu salahin ibu kamu yang udah mulai ini semuanya duluan. Satu lagi, kalau sampai rahasia yang saya suruh orang perkosa kamu ini bocor ke Hawa, apalagi ke Raihan, saya akan bikin hidup kamu menderita seperti di neraka. Ngerti kamu? Capkan itu baik-baik. Ma, ya Allah, ya Allah, maafkanlah hamba ya Allah, maafkanlah kekhilafan dia. Apa? Pemerkosa Sawa udah ketemu? Ya udah, tunggu saya di sana sekarang ya. Raihan. Pak, pemerkosa Salwa udah ketemu dan aku mau ke sana sekarang. Aku pamit ya. Ajar lu. Lu udah nodain cewek yang gue cintai. Lebih baik kita bahas aja orang ini ke kantor polisi. Jangan. Diam lu. Gua bakal bawa lu ke kantor polisi dan lu bakal mati membusuk dalam penjara. Jangan, Pak Raihan. Saya cuma disuruh untuk memperkosa Salwa. Disuruh? Siapa yang suruh? Bilang sekarang siapa yang nyuruh lo? Siapa yang suruh lo? Baik, saya akan bilang. Mustahil, Raihan. Pasti pemerkosa itu bohong. Pak, mereka itu nggak mungkin bohong, Pak. Ibu Ratna itu, dia benar-benar jahat, Pak. Raihan, mana mungkin ada seorang ibu yang menyuruh orang untuk memperkosa anaknya sendiri? Itu nggak mungkin. Sejahat-jahatnya dan sebenci-bencinya seorang ibu, dia nggak akan berbuat sebejat itu. Kecuali ibunya ibu tirinya, Pak. Kasihan Sal. Dia itu udah dizolimin sama ibunya sendiri, Pak. Gimana, Pak Andi, Raihan? Apa Raihan sudah setuju untuk ditunangkan dengan Hawa? Untuk sementara ini, saya tidak mau bicarakan masalah pertunangan. Saya kecewa dengan Anda, Bu Ratna. Maksud Bapak? Tante tuh kejam ya. Tante kan yang udah suruh orang lain untuk memperkosa Salwa. Anak Tante sendiri. Ya, ataupun Salwa itu cuma anak tiri. Maupun dia anak tiri atau bukan, perlakuan Tante itu lebih rendah daripada binatang. Mulai detik ini juga, hubungan bisnis kita putus. Jadi tidak ada lagi kerjasama antara perusahaan kita. Dan saya tidak jadi menanamkan modal saya di perusahaan Anda. Karena Anda dengan anak sendiri aja Anda begitu kejam. Apalagi nanti dengan rekan bisnis kerja. Era, tunggu sebentar. Terlepas dari rasa hormat saya terhadap Anda, saya minta satu. Jangan pernah sakiti Sal. Apabila itu dilanggar, saya akan bawa urusan ini ke pengadilan. Ngerti?
keluarga saya, hancurin perusahaan saya. Bukan, Ma. Bukan Sawa sama ibunya yang hancurin perusahaan kita. Tapi Mama sendiri. Iya, Mama. Enggak. Mama gak bakal diam dan Mama solimin Sawa kayak gini. Mama tuh istighfar, Ma. Mana ada sih ibu di dunia ini yang mau bayar orang buat perkosa anaknya sendiri, Ma. Mama tuh baru ngomongkan, Mama tuh udah salah. Diam, diam, Hawa. Kamu tahu apa? Dia udah merenggut semuanya. Dengar kamu baik-baik ya. Mulai hari ini, dia bukan adik kamu lagi. Dan saya sama. Saya bukan ibu kamu. Jangan sabar ya, Dek. Perusahaan kita terancam bangkrut, Mas. Aku merasa bersalah pada anak kita. Aku merasa bersalah. Aku udah gagal. Maafkan aku, Mas Haris. Assalamualaikum. Sawa, kamu ngapain sih malam-malam? Oh, pasti mama kamu nyakitin kamu. Iya. Aku kesini pengen ngobrol sama papa kamu. Boleh? Pani. Ada apa, Salwa? Kenapa kamu cari saya? Saya mohon. Bebas, tolong. Tolong selamatin perusahaan mama saya, Pak. Tolong jangan batalin itu. Tapi saya tidak bisa. Saya memang seorang pebisnis, tapi saya masih punya hati nurani. Saya nggak bisa kerjasama dengan ibu kamu. Kalau dengan kamu saja anak tirinya dia begitu jahat dan kejam, apalagi dengan saya nantinya. Pak, saya mohon, Pak, tolong terima kasih ibu saya. Sebenarnya ibu saya itu orang baik, Pak. Kenapa kamu sampai sebegini membela dia? Sementara dia ini sangat membenci kamu. Pak, menurut saya itu semua wajar. Pasti sangat berat bagi dia untuk merawat saya. Anak dari perempuan yang udah ngerusak keluarganya, Pak. Ngerusak semua kebahagiaannya. Maka dari itu saya ingin ngebahagiain mama saya, Pak. Apa aja demi mama saya. Saya mohon mama jangan ngebatalin niat mama. Atau kalau perlu, saya cium kaki mama. Salwa, bangun nak. Kamu tidak perlu melakukan hal ini nak. Kamu memang seorang anak yang sangat berbakti pada ibu kamu. Kalau saya jadi Ratna, saya tidak akan membiarkan ada orang yang menyakiti kamu. Kamu memang anak tiri ibu kamu. Tapi kalau saya jadi dia, saya akan menyayangi kamu melebihi anak kandung saya sendiri, nak. Baik, saya akan membantu kamu, ya. Saya akan membantu ibu kamu. Banyak atas kepercayaan Bapak yang sudah mau menanamkan modal di perusahaan saya. Kalau saya boleh tahu, Pak, apa yang membuat Bapak jadi berubah pikiran? Apa karena Raihan sudah mau dijodohkan dengan Hawa, anak saya? Bukan itu, Bu Ratna.
Saya mau menolong perusahaan Anda karena Salwa. Tadi malam dia datang, dia mohon kepada saya. Melihat betapa besar sayangnya dia pada Anda, hati saya tergerak. Dia sungguh sangat menyayangi Anda dan rela berbuat apapun untuk Anda. Kalau saya jadi Anda, saya akan merasa jadi orang tua yang paling beruntung karena memiliki anak tiri yang sangat menyayangi saya, bahkan melebihi anak kandung saya sendiri. Dan untuk itu, saya tetap akan menikahkan anak saya dengan Salwa. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, tolong bukakan pintu hatinya Pak Andi supaya dia mau menyelamatkan perusahaan Mama. Hamba mohon ya Allah, kasihan Mama. Salwa. Kenapa, Ma? Wanda, kamu sengaja kan ngomong sama Pak Andi untuk bikin malu saya? Kalau saya tahu kamu akan seperti ini, waktu kamu masih bayi udah saya bunuh kamu. Apa? Sekarang pergi kamu. Keluar dari rumah saya. Ayo pergi. Enggak, Ma. Pergi. Jangan di sini. Keluar. Apa? Jangan di sini. Pergi. Bahagia kalau kamu pergi dari saya, pergi dari hidup saya. Satpam, Satpam, pergi, Satpam, Satpam. Aku minta maaf, Ma. Bawa dia pergi dari sini. Jangan sampai masuk ya. Ma, aku minta maaf, Ma. Aku minta maaf, Ma. Adalah donor hati yang cocok. Saya anak kandungnya, dokter. Ambil lagi hati saya, dokter. Gimana, dokter? Maaf ya, Mbak. Kami tidak bisa terima donor hati Mbak. Kan tidak cocok. Apa? Enggak cocok. Terus saya harus gimana, dokter? Sebaiknya Anda cari donor hati yang lain supaya ibu Anda selamat. Ya Allah, siapa yang mau donorin hatinya buat Mama? Astagfirullahaladzim. Ya udah Hawa, sekarang kamu tenang ya. Aku akan bantu kamu untuk cari pendonor hati buat Mama kamu, ya. Sebenarnya
sebenarnya mama gak bolehin aku untuk kesini lagi. Tapi aku kangen sama mama. Aku kangen sama Kak Hawa. Enggak. Mama pasti bakal marah lihat aku ada di sini. Non Salwa? Non Salwa! Tunggu, Non! Non, gak usah takut diusir, Non. Karena Bu Ratna sedang dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit? Iya, Non. Sakit! Ampun, sakit! Sakit, Hawa. Sabar, ya, Mama, sabar ya, Ma. Ampun! Ya Allah. Tolong lindungilah Mama. Aduh! Kasihan Mama. Aduh, Hawa sakit. Maaf, Dok. Kita sudah mendapatkan pendonornya, jadi kita sudah bisa mulai operasinya sekarang. Alhamdulillah. Kalau begitu saya permisi dulu. Ma, Mama gak usah khawatir. Insya Allah. Mama akan sembuh. Syukur alhamdulillah, Mama udah sadar, Ma. Mama udah dapat donor hati yang baru, Ma. Masalahnya Hawa masih belum tahu siapa pendonornya. Kata dokter dia merahasiain namanya. Aku tahu siapa yang udah mendonorkan hati itu. Siapa, Rehat? Dia Salwa. Mama udah maafin ibu kamu, nak.
Mama udah minta kamu berkorban terlalu banyak untuk menembus kesalahan ibu kamu. Maafin mama sayang. Maafin mama ya nak. Mama minta maaf, mama nyesel. Nyesel sekali. Mama. Aku ngelakuin ini ikhlas. Demi kebahagiaan mama. Walaupun mama bukan ibu kandung aku, dan aku anak titi mama, aku sayang banget sama mama. Mama udah aku anggap seperti ibu kandung aku sendiri. Astagfirullah, ampun nak. Maafin mama nak, maafin mama sayang. Mama minta maaf ya nak. Sekarang mama janji, mama akan anggap kamu seperti anak kandung mama sendiri. Mama akan sayangin kamu. Kamu bilang sama mama sekarang nak, kamu mau apa? Nina, bilang sama mama. Boleh, aku minta satu hal. Aku pengen dipeluk erat dan disayang sama mama. Karena dari kecil aku gak pernah ngerasain itu sama mama. Iya sayang, ayo peluk mama. Sawa, kamu memang anak tiriku. Tapi mama rela. Mama rela menukar 1000 anak kandung untuk dapat satu anak tiri seperti kamu, nak. Mama pikir kamu itu duri dalam daging. Tapi enggak. Kamu itu malaikat yang udah menyelamatkan nyawa mama, sayang. Maafin mama nak, mama nyesal. Mama nyesal banget. Oh, ya Allah, aku menyesal. Mama nyesal udah jahatin kamu, sayang. Mama akan sayangin kamu, mama janji. Ayo nak, kita pulang nak. Ayo kita pulang sekarang. Ayo Salwa. Ma, Salwa meninggal, Ma. Salwa! Salwa! Jangan pergi, nak. Jangan, nak. Dan kalian cocok kok. Dan aku jengat. Dapri. Ngajar! Dia apa? Siap. Udah cukup, cukup, cukup. Kamu tuh gak ngerti ya? Gak enak. Handphone gue mana? Oh.